Ini merupakan kerbau terkecil di dunia, cuy. Anoa merupakan kerbau kecil khas Pulau Sulawesi yang memiliki panjang tubuh berkisar 1-1,2 meter, cuy. Merupakan hewan yang soliter, Anoa banyak menghabiskan aktivitas di malam hari untuk mencari makanan serta untuk menghindari serangan predator pada waktu tersebut, cuy. Anoa terbagi ke dalam dua spesies, yaitu Anoa pegunungan dan Anoa dataran rendah, cuy. Dari tahun ke tahun, dikabarkan populasi Anoa semakin menurun. Diperkirakan saat ini di alam hanya tersisa 5.000 ekor saja, sehingga membuat banyak konservasi serta perlindungan untuk melindunginya, cuy. Walaupun memiliki tubuh yang lebih kecil dari kerbau pada umumnya, Anoa merupakan satwa yang pandai berenang serta hewan yang agresif dalam melindungi anaknya, cuy. Jadi, jangan remehkan orang lain, cuy.